datang semuanya. Ini adalah bapak-bapak Binagari Solo Amba ini, kedatangan orang-orang soleh semuanya. Amin. Ya Allah. Amin. Dan yang menyambut juga semuanya soleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tinggal lagi bagaimana kita menjaga nilai positif ini untuk terus kita pupuk, tumbuh suburkan, dan itulah warisan terbaik kita untuk generasi kita. Memang punya rumah yang layak itu penting supaya kita bisa berkumpul dengan keluarga, menata kehidupan dengan baik. Kemudian punya kendaraan yang bagus itu juga penting. Apalagi akses jalan dari luar kenagaan kita ini, itu ada tanjakannya yang sangat tajam, bahkan penuh tantangan, sehingga diperlukan kendaraan yang memang jadi kuat, tangguh. Itu juga penting. Kemudian kita punya penghasilan Selamat malam, Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Nagari Solo Amba. Kabupaten Cianjur. Untuk saat ini sedang berlangsung ceramah agama. Tapi ada yang dalam rangkaian tim Safari Ramadan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Cianjur. Turut hadir pada malam hari ini Gubernur Sumatera Barat Mahyudin Ansarullah dan Bupati Sejunjung Hanya di Faizwir. Terlihat masyarakat banyak mendatangi masjid Baitul Karim untuk mengikuti rangkaian acara Safari Ramadan dari tim provinsi dan kabupaten. Apatah lagi kalau kita punya kelebihan duniawi juga sekaligus kelebihan kesolehan, itu akan lebih dahsyat lagi. Saya akan yakinkan kita perlu bahwa dari semua yang penting itu, yang terpenting adalah kesolehan. Tapi bukan partikular, kalau gitu kita abaikan saja yang lainnya. Yang lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!